namanya ramuan jahenya emak. Soalnya katanya emak, kalau jahe dicampur air hangat, abis itu dicampur gula aren, itu enak. Khasiatnya itu bisa nyembuhin masuk angin, terus bisa ngehangatin badan. Buat ramuan cabai tumbuk. Tumbuk? Buat apaan? Ramuannya berasal dari mamake yang ngebuat Mehmet bin Rahmat. Iya Bu Dokter. Nih coba bayangin khasiatnya cabai banyak banget. Dan coba Bu Dokter bayangin, kalau sayur kagak pakai cabai, makanan kita kayak apa rasanya? Coba bayangin, itu khasiatnya. Maksud Ibu, khasiatnya untuk kesehatan itu apa? Itu dia. Bakalan Mehmet jelasin secara merinci. Gini Bu Dokter, kalau kita makan jengkol harus pakai apa? Sambal kan? Selain untuk menambah nafsu makan, kan kalau kita banyak nafsu makannya jadi kenyang kan? Jadi sehat Bu Dokter. Dengar Met ya, jadi maksud Bu Dokter tadi manfaatnya bukan makanannya. Itu, kalau kenyang bisa jadi gede badannya. Anak-anak, makan banyak itu baik. Tapi harus diingat, makan makanan yang banyak itu tidak cukup. Harus dengan makan makanan yang bergizi. Sekarang Mehmet, coba deh cari tumbuhan lain yang bisa bermanfaat untuk menyehatkan tubuh ya. Kayak entong nih, entong dengan jahenya ya. Ya sekarang entong, entong. Gimana sih? Gua aja belum pernah kawin. Lah dia udah 4 kali, malah mau nambah lagi. Tidak mengapa, mungkin belum waktunya. Belum waktunya sih, belum waktunya. Tapi giliran gua kapan? Sabar sayang, aku akan datang menemuimu. Lu ngapa manggil gua sayang? Gua lagi curhat sama lu. Dengerin apa? Dasar nyamuk kebun, enak aja lu. Gua lagi nulis surat buat kekasih gua. Lu ngapain di sini? GR banget lu. Ya, lu monyong dong dari tadi. Buset, ngomong. Sungguh salah lu. Enak aja lu. Salim, hari ini tolong surat ini kau berikan kepada kekasihku, emaknya si Siti, dan katakan I love you. Lu berani merentah gue lu. Emak gue aja belum pernah nyuruh gue. Lu mau bayar gue berapa, ha? Buset. Tenang aja, Lim. Ada upahnya buat lu. 15. Waduh. 15.000. 1.500. Ya, enak aja lu. Emang tuh duit buat beli kuaci. Nih. Itu duit enggak habis toh. Gimana kagak habis lah, kalau dijajanin mah habis. Buat kerokan. Ade lidah lu gua kerok. Udah sana. Ini kalau bukan karena teman aja lu, kagak gua belain. Gedang. Bang Samin. Keren banget. Mau kemana tumben? Iya. Sudah. Lebih baik kok buru-buru pergi mengaji ke sana supaya menjadi anak yang pintar. Gak usah tahu urusan dalam negeri Bang Samin Entertainment. Ti? Ngomong-ngomong malu udah pergi? Emak lagi siap-siap mau pergi tuh. Good, bagus. Ya udah deh, kita berangkat ngaji dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Penasaran. Iya, ceweknya Bang Samin kayak apa ya tampaknya? Ini dia. Ini adanya nyamperin. Mantap. Itu kan namanya Bang Salim. Waduh. Kok belum juga datang ya pujaan hatiku? Masih siang kenapa? Ini
Ini ayah kan udah tipe, Bang. Aduh, my darling. Kenapa gak bilang-bilang sih? Aduh, udah kayak bocah kita. Pelan-pelan dong, Bang. Atit ya. My darling, stop, stop. Menurut kata pujangga yang sedang bercinta, banyak janda yang menawan. Cuma my darling yang cantik. Bang Gita aja. Wow. Oh my god, sungguh terlalu. Terlalu pala lu penyok. Gua kira my darling Indun, enggak taunya biang kuntilanak mamanya si Picek. Lu ngomong sembarangan. Siapa yang kuntilanak? Lu yang nipu gua lu. Lu kurang ajar lu sama gua lu. Saya kagak tahu. Kagak tahu lu. Dosa lu ke gua lu. Aja lu. Gua kabur aja. Brengsek ke lu. Tengal banget lu. Brengsek lu ya. Pengen ngelawain gua lu. Emangnya gua lenong lu ketawain? Gila lu. Ngajar lu gua lu. Jalan. Awas lu ya. Aduh, ya ampun, Sami. Pak sabar. Pagi hari ini ya, Endun masuk yang enak banget sarapan. Nah, coba Pak Sabar bayangin, kalau Pak Sabar memulai sesuatu itu dengan sarapan yang enak pagi-pagi, bisa dibayangin kan Pak Sabar? Pak Sabar bisa melakukan aktivitas Pak Sabar dengan semangat. Karena khasiat dari makanan-makanan enak itu bagus sekali. Coba Pak Sabar bayangin. Makanya Pak Sabar main ke rumah. Udah apa? Lu ngomong kagak berhenti-berhenti. Tapi gak sekarang ya. Gue mau ngajak Jamilah dulu nih. Mau ngaji dia sama Ustadz, ya? Dasar, janda kegatelan. Assalamualaikum. Kayaknya udah necis belum gue nih. Coba deh dibayangin. Kalau seandainya Pak Sabar nanti datang ke rumah Endun, melihat Endun sudah rapi, sudah cantik, dan makan makanan Endun yang enak, lezat, pasti Pak Sabar langsung jatuh cinta sama Endun. Aduh, gak ngebayangin pacaran sama Pak Sabar. Sabi. My darling. Wah. Ketok-ketok. Apa, Min? Gini, Po. Kedatangan Samin Entertainment kemari tak lain tak bukan ingin mencurahkan rasa hati yang sedang galau bila mana Udah. Kelamaan nih. Gua enggak ngebayangin kalau seluruh orang Indonesia ngomongnya kayak lu nih ya. Indonesia masih dijajah Belanda atau enggak? Coba lu bayangin kalau kita masih dijajah. Oh my god. My darling Indun, Miss Samin masih jejaka tulen. 100%. Udah, yang bebel-belin lu mau ngapain kemari? Saya ingin mencurahkan hati saya bahwa saya ingin mengatakan yang Aduh, gua enggak ngebayangin dah mimpi apa gua tadi malam. Yang datang Pangeran Kodok nih. Please. Aduh. Kenapa, Bang? Penyakitnya apa, Bang? Langsung aja. Iya. Bilang. Udah 10 hari, Abang kena penyakit bisul. Bisul. Udah kemana-mana berobat lah, kagak bae-bae. Tulis. Kalau begitu, saya periksa dulu, Bang. Boleh? Silahkan di analisa. Ya. I know. Setelah didiagnosa, Bang. Apaan? Ternyata terkena penyakit bisul paten. Ada aja, bisa sembuh kakak? Ada obatnya, Bang. Yang paling mujarab, Bang. Ini ada obatnya. Nih, tak dulu. Sebelum Memet olesin, Abang bayar dulu, Bang. 30 ribu. Kalau emang bisul ini sembuh, Abang bayar 3 kali lipat. Bagus, langsung sembuh. Tenang. Pelan-pelan, Met. Waduh. Bisa jadi begitu. Tambah bengkak, gua kagak mau tahu. Lu mesti ganti rugi. Tenang. Bisa lu gua jadi tambah